the real power in Liberia. The real power in Liberia memang dia, memang dia. Sultan pun dengar cakap dia. Dan sebenarnya daripada satu sisi Sultan Abdullah tu saya tertunjuk tadi. Bapa Sultan Abdullah, Sultan Jaafar tu pangkat 3 buku. Jadi Sultan Abdullah ni kalau daripada sebelah bulan lagi pangkat anak saudara sebenarnya. Pangkat anak saudara dengan Sultan Muhammad. Ha, jadi kita sebut orang tokoh macam contohnya Menteri Paduka Tuan Ngai Wen, menantu Shah Bandar, menantu. Jadi dalam pentadbiran Perak ni, kalau melibatkan hal-hal komers, sebab dia pun juga juga kan, Laksamana dengan Shah Bandar sudah bergerak sikit. Shah Bandar yang handle kira-kira semua, Laksamana dia protection lah, sebab nak enforce kan. Jadi disebabkan Sultan duduk di Hilir Perak, sebenarnya yang menjaga kesemuan Sultan betul-betul adalah Laksamana. Bukan Majelada. Majelada di posisi salah, di Perak Tengah, posisi dia lain. Jadi Sultan pula duduk di Batak Abid. Batak Abid di Teluk Intan tu jalan mengalir ke Utara Lintang. Macam keluarga saya, bapak saya pernah membesar, pernah melihat lah. Sempat lagi melihat rumah yang mana Sultan Abdullah duduk sebelum dia kubur. Dia main-main masa budak dulu. Sebab itu memang kawasan keluarga kami. Jadi dia gini, kota Laksamana sendiri adalah di Dolan Sebatang, di Kuala Sungai Pidoh, Dolan Sebatang. Dolan Sebatang kalau jalan sekarang ke Batak Abid dalam 5-6 km. Tapi dia selalu ulang alik. Jadi ulang alik sebab menghadap Sultan di Batak Abid. Jadi bila selepas berjalan pangkor mula macam okey lah. Okey, kita ingatkan apa nama British akan menolong memajukan Perak. Sambil tu ialah British tu pada antaranya adalah tadi mengamankan kongsi gelap Cina yang bergaduh di larut. Sebab ialah diakui, dikaui kita kena akui masa tu British adalah empire, kuasa terkuat di dunia. Dia ada gunship dan sebagainya kan. Kita Perak ni walaupun Perak ni kita kena akui masa tu dia bukan negeri yang besar. Duduk pun lebih, dia ada dalam 1,000 lebih je lah. Jadi walaupun Laksamana tu dia tak ada angkatan yang besar sebab tak banyak. Cuma kelebihan Perak ni, kelebihan Perak ni walaupun dia tak besar, Kedah lagi besar dia kan. Selangor pun lagi kuat angkatan dia. Tapi daripada segi nasab darah dia bawa Raja Perak ni membawa, Sultan Perak ni membawa dalam keturunan Melaka yang sekarang ni. So mandat kedaulatan Melaka tu ada dalam Sultan Perak. Jadi macam Laksamana terkait. Dan di situ juga ada ada perkawalan mandat dalam keturunan Aceh dan dalam keturunan Bugis. Walaupun negeri itu kecil, tapi darah tu zat tu ada. Zat tu ada negeri lain, insyaAllah. Jadi kita tak payah. Jadi apa peranan masa tu? Jadi bila British ni makin lama makin nampak, hari itu kita dia macam ni kan, perjanjian tu nampak sama. Tapi orang ni faham lain, orang ni faham lain. Pada faham kita, okey tak apa, buatlah apa semua. Tapi bila kita kata jangan disentuh tradisi, ada istiadat Melayu dan ada istiadat dan agama Islam. Agama Islam tu pada kita bukan agama, dia diadi dekat semua. Kan? Maksudnya soal-soal kewangan apa semua pun masih lagi dalam Islam. Bukan macam sekarang kita tengok kan, kalau makan masa itu ni apa, nikah cerai, paraid pun putuskan kan. Daripada segi harta, mahkamah syariah tak boleh nak dikeluarkan ke mahkamah sivil. Cuma dia boleh hukumkan paraid je. Begitu kecilnya apa nama agama Islam dianggap sekarang undang-undangnya berbanding dengan undang-undang barat. Ini semua ada hasil dari situ. Jadi bila British ni antaranya bila dia masuk, dia dah larang sultan dan orang besar memungut cukai. Dia larang. Kalau dulu sultan orang besar dia ada pendapatan dari cukai. Cukai tu pendapatan tu lah untuk mentadbir dan sebagainya. Lepas tu kedua dia ada boleh kerah rakyat untuk kerja. Kerja-kerja tentu lah dan sebagainya. Jadi British take over, dia nak pungut cukai. Dia nak bahasa sultan saya juga. Jadi makin lama makin macam-macam benda dia nak ni. Maka di situlah mula dari kita antara ni Laksamana termasuk orang yang first sekali kita nak kena usaha batalkan kerja patuh ni. Sebenarnya dia orang ada approach governor dan sebagainya, tapi tak lain. Punya British ni dia sebenarnya dah memang plan macam tu. Dia sebenarnya kalau kita kaji bab British ni, dia ada question apakah kita nak menjajah Perak ni secara direct atau indirect. Ada question tu kalau orang berkaji sejarah ada. Dia panggil indirect rule.
Jadi bila bila British masuk ni, dia punya structure dia, dia nak gunakan sultan ni sebagai rubber stamp. Eh, macam surat kan, urusan Sri Paduka Baginda. Tapi sebenarnya dia tak tahu sebab tu. Maaf lah cakap, kita kena tak ada. Sebab orang lain buat surat. Itulah British buat presiden tu. Kan? Ha, tapi nama pakai nama raja. Kan? Ha, ni perintah raja. Padahal perintah British. Kan? Jadi benda itulah, benda tu yang menyebabkan. Okay, jadi memang penantangan tu semua memang dirancang dulu di label lah, eh. Kalau di pihak tengah, pihak hulu, dia lain cerita. Itu Pak Sultan sebenarnya dia ada cerita yang lain. Tapi sebenarnya kebanyakan planning memang kalau gaji, meeting-meeting semua di Ilir Perak, sama ada di Batak Gabit atau di Sebatang. Itu ada di rekod banyak sumber, eh. Cuma orang kena pasal salah. Sebab apa? Sebab pasal salah tu berlaku pembunuhan. Jadi gini, eh, bila dah makin melampau buat sini, sebenarnya ada cerita belakang lagi. Dia bukan setakat dia ni besar kepala nak anu undang-undang biji dan sebagainya. Dia ada, dia bawa lagi dan ada orang ada cerita-cerita ni, cerita-cerita ni wujud. Eh, itu cerita-cerita belakang lah. Eh, jadi dah sampai sepikat dah melampau sangat, memang orang nak jatuhkan dia. Tapi macam mana nak cara dia nak buat, eh. Jadi dia orang dah meeting-meeting-meeting. Lalu sekali gini, eh, Laksamana mencadangkan agar diracun. Meracun birds, eh. Ini pun Abdul Lama ada cerita dia ni. Eh, lepas tu, Sultan sendiri serta kata, kita main hantu. Pernah dengar main hantu? Dia buat satu cara, dia dapat orang dia, dapat orang raja, menurun, oh, nanti kita, ni kan? Lepas tu, last sekali, option tiga, bunuh direct. Bunuh direct ni memang, masa tu dalam meeting, Majlis Leader kata, Fatih satu buat kerja ni. Okay, so, dia step by step. Jadi step pertama nak racun. Nak racun ni, Puan Rasulullah ada cerita ni. Nak racun ni, ada satu perempuan dia hantar, dia menyamar macam buat kerja untuk birds. Birds punya pusat adalah di Bandar Baru. Bandar Baru kalau sekarang ni kat Teluk Kemali. Artinya kampung tersusun apa tu ada musuh dalam lah. Saya nak cerita kan tersusun daripada, saya tahu lah. Jadi, dia memang nak racun birds tapi tak tahu macam mana orang dapat tahu. Orang dapat tahu, birds ni ada spy sebenarnya, kan? Spy orang Melayu pun ada. Jadi tak berjaya usul racun. Kedua, main hantu. Main hantu ni lah. Main hantu ni ada, ni satu perkara saya nak sebut, kan? Sebab main hantu ni, Prof. Abdullah cakap dalam catatan. Bila main hantu, laksamana dia tak ikut. Dia duduk dalam perahu. Sebab apa? Sebab apa saya cakapkan dekat apalah, kan? Kita tahu asal-asal dia nak wayang kita. InsyaAllah lah, dia buat kita ni orang-orang alim. Tapi ada perkara yang orang buat, tak apalah, dia buat cara dia, dia tak boleh nak ni. Orang percaya-percaya tu, jadi dia cuma tak masuk campur. Dia tak berhubung, jadi mainan tu. Mainan tu ni menurun lah sebab itu yang kata tak sampai sebulan dia mati. Sebenarnya itu takap, itu cerita, kan? Kalau cerita orang tua, dia kata memanglah dihantar sesuatu. Dihantar sesuatu, kita kalau orang Melayu kat benda-benda gaib tu memang ada. Dia bukan tahyul. Benda memang ada. Cuma kita jangan meletakkan kuasa tu uji kuasa. Tapi benda memang ada. Benda ada, kita hantar binatang ada orang. Macam itulah juga. Jadi memang ada. Jadi kalau cerita ni, Prof lah cerita kat saya baru itu. Dia kata, ada orang nasihatkan birds. Keliling rumah dia, letak arah babi dengan anjing apa semua. Dia punya nak lawan. Jadi dia punya nak rantai hantu, kan? Kan? Hantu tu tengok, kan? Dia tak boleh masuk. Jadi problem cakap macam ni, alah hantu tu datang. Macam mana aku ni kawan aku ni. Lalu cerita macam tu, tapi yang sebenarnya dia kata benda yang dia hantar tu tak boleh masuk tempat dia punya. Dah keliling dengan matang, dengan dia punya pantang lah. Jadi ada orang yang tahu sebenarnya. Dia orang ni bukan datang kosong, eh. Orang British datang ni, satu dia ada orang Melayu sini bantu. Kedua, dia tahu banyak-banyak benda, okay. Ingat orang putih ni tak ada ke ilmu sihir ke apa? Ada, dia ada penasihat dia juga. Jadi bukan lawan-lawan kosong. Lalas sekali tadi bila tak jalan tu, itu yang katanya. Tunggu gila lah. Majlis Leader, majlis penuh. Jadi masa tu, tunggu ni, birds ni dia dah tampal isytihar cukai, kata. Ilai Perak dah tampal. Sat lagi dah nak tampal kat pasal salak. Itu yang kebetulan timing dia. Masa tu kalau tak salah saya, air kedua raya ke? Air kedua raya, eh? 2 November 1825 tu air kedua raya. Memula datang apa namanya pembantu birds ni,
nama dia Arsyad. Nama sama dengan nama moyang saya. Tapi moyang saya orang kaya Arsyad bin Malik bin Muhammad Amin. Datuk kepada saya. Yang ini kerani Arsyad. Dia berterjemah dan dia bekerja dengan ni. Dia tampak-tampak-tampak. Orang tak tertampak. Tertampak juga. Kalau orang Melayu tak kena koyok. Dan masa tu buat money. Ha, tu yang dia tak. Yang tu saya detail saya pun rasanya ramai orang dah dengar kan. Jadi maksudnya saya nak beritahu, okey itu. Itulah cerita dia yang orang tahu semua. Datuk Majlis Bunuh dengan Datuk Sagor sebutuk orang nampak yang itu. Orang nampak, oh ini kepahlawanan. Kan? Okey, lepas tu bila British dah Burj nak kena bunuh, sebenarnya next one nak kena bunuh adalah French Rotterdam. Benda ni semua dah dirancang daripada Gili Perak. Masa Burj kena bunuh, French Rotterdam ni tengah tapal suatu cukai dekat Kuala Kangsa tu saja. Dia boleh dapat meter. Kan? Dia belum dapat meter. Dia ada dalam catatan, ada dalam catatan. Saya kena cek dia punya tapi memang ada. Dia belah-belah Kuala Kangsa kat situ, dia tengah lupa dengan tapal cukai. Jadi dia nak apa nama daripada Kuala Kangsa tu nak mengiri sungai. Lepas tu cikam di mana ya? Di Buta ke apa? Orang Melayu ajak turun. Ini semua peratakan. Tapi dia macam tahulah. Dia tahu ni tak boleh ni, kalau turun ni memang kena bunuh. Lagi satu ya. Ini pun satu cerita lah. Frank Sultan ni dalam perahu dia ada seorang pahlawan Melayu Selangor tau. Orang yang hebat lah. Ini kerabat Selangor. Saya tak nak sebut cerita tu macam tabel lah. Sebab dia melakukan Melayu-Melayu. Saya tak nak sebut nama lah. Kerabat-kerabat tu tak selalu juga. Kan? Tapi dia suka kumpul. Sekolah sana. Jadi dia backing. Lepas tu Sultan ni lalas kan. Dia sampai satu peringkat dia sangkut. Dekat lepas. Dia lepas ke selap. Dia ingatkan orang ada blokit boleh tak lepas. Akhirnya lepas selamat kan. Lepas tu baru datang bantuan. Baru datang askar bantuan dari India sebenarnya. Itu yang dia attack. First kali dia attack pasal salak, dia orang kalah. Itu yang kata pasal kita pasal salak. Memang tebak tembak lah orang Melayu pun ada pistol juga. Melayu semua dalam ada pistol. Second time dia datang dia enforce lagi daripada Hong Kong semua. Itu yang baru orang Melayu kalah. Kan? Jadi masa perang ni, apa yang berlaku? Okay. Laksamana dia jaga sultan dan dia tak fight secara terang. Dia tengah dia macam main konon-konon di sokong British. Yang dah tengah-tengah fight Majlis Leader dia dah fight kan. Tapi sebenarnya dia ada benda-benda lain. Contohnya nak perang, awal perang ni mana datang alat senjata? Mana datang peluru? Bekalan peluru banyak dapat dari mana? Masa tu seorang dapat benda ni banyak dapat dari Pulau Pinang eh. Pasal Pulau Pinang dia bawa British. Tapi dia ada port-port pedagang macam-macam kan. Jadi sebenarnya yang handle bekalan kat mana? Bekalan berah apa semua kan, barang-barang nak dapat sos tu pula. Tapi dia kena main lah macam depan British, dia suka British kan. Saya pula-pula beli perak. Jadi yang tengah orang nampak memanglah betul. Majlis-majlis perang depan-depan. Tak sepanjang main strategi. Itulah sepanjang-panjang. Jadi disebabkan dia masih pergi tadi, nak sabitkan direct sebagai terlibat dalam pembunuhan ni tak boleh, tak ada bukti sebenarnya. Tak jelas. Kan? Tapi bila dia orang panggil, masa tu dia bawa inilah kata cerita dia. Ada orang kata masa tu dia orang tak tahu pun dia orang nak kena bawa ke Singapore. Ada cerita di sebalik eh. Kalau cerita rasmi dia governor hantar perintah Sultan Abdullah Laksamana ada Shah Bandar Raja Mokota, Raja Mokota ni sebenarnya bakal nak semana Sulaiman naik kapal, bawa ke Singapore. Kan? Yang sebenarnya, kalau cerita di sebalik, dia tak tahu nak bawa ke Singapore. Dia orang tahu, Richard datang kapal. Richard datang kapal kan? Tiba-tiba kapal dah jalan. Ha kan? Tahu lah, British dengan dia punya guard apa semua kan? Dah bawa ke Singapore. Singapore dia tahan. Dekat setahun dia tahan tu. Kan? Dia bicara apa semua. Bila di Singapore, maka dia orang buat keputusan macam ni. Dia kata, okey, Sultan masa tu umur 30 lebih. Saya ingat Nabi Ibrahim lahir dalam 36 kan. Dari 36 30 lebih dekat 40. Kalau ikutkan apa nama sini adalah mana lah dah sampai 70 pun dia tu. Tapi otak dia tanya, dia senior. Dia senior kan. Jadi masa tu British buat keputusan macam ni. Dia kata Sultan dengan Shah Bandar ni okey lagi. Yang bahaya dua. Laksamana dengan Ibrahim. Kan? Jadi mula dia nak pisahkan. Dia nak pisahkan satu boleh.
Lepas dia fikir balik, oh tak boleh juga nanti. Dia kena jauhkan, itu yang dia buang ke sales list. Sales list, saya sebut salah mana? Seychelles. Seychelles sebenarnya. Seychelles, okey. Pulau Seychelles ni, di dekat dengan Madagaskar lah sana. Madagaskar di Afrika, bawa lah ke sana. Dia buang ke sana, tahun 1877. Kemudian diorang ni mohon juga nak balik-balik. Tak mohon balik, tak boleh, tapi dia bagi dekat sikit di Singapura. Jadi Singapura tu 1895 bidang. 1895 tahun tu juga naik balik meninggal dunia. 1899 Syed Bandar Ujah Mahmud meninggal dunia. Laksamana meninggal dunia tahun 1904 umur dah dekat 100 lah. Lepas tu barulah Sultan Abdullah boleh masuk. Apa? Dia dah anggap tak ada ancaman lagi. Jadi saya kalau ikut saya punya kepercayaan, Laksamana tu tak, dia duduk situ, dia tak duduk diam tu. Tapi dia tak boleh sebab dia orang kaki, mata-mata semua berganti. Kalau nak tahu di Singapura adalah ada satu konsel Osmania yang pertama. Dibuka tahun 1665. Osmania tahu Osmania . Kerajaan Turki Osmania adalah pusat kekhalifahan lah. Umat Islam semua memandang pada dia. Masa tu Osmania di Eropah pun trouble, semua orang nak jatuh ke Islam . Jadi sampai tu kerajaan-kerajaan di sini bila naik Belanda pun semua sekarang Indonesia tak ada lagi. Maksudnya kerajaan yang bakal untuk Indonesia semua minta tolong Osmania. Tapi Osmania sendiri pun banyak problem. Tapi dia buka. Ada benda yang kita nampak macam alah diplomatik kan. Diplomatik itu dia sebenarnya di belakang-belakang tu ada usaha saya. Jadi di Singapura 1865, di Batavia Jakarta 1862. 1865 tu saya percaya dalam tempoh bila dia orang ada di Singapura ni, dia usaha sesuatu untuk strategis, tapi tak boleh ni kan. Dan saya ada orang yang saya terlibat tapi dia menyamar. Terbukti tak ada. Itu percayaan saya lah. Jadi ini semua soal perjuangan . Dia orang ni sebenarnya tak pernah reda benda-benda jahat. Dan kita tahu lepas tu bila kita merdeka, ada syarat merdeka adalah kita kena terima. Tidak pernah berlaku dalam mana-mana di dunia ni lebih 1 juta orang dibagi kerakyatan secara apa dia kata jusoli ke katanya. So, tak ada. Orang mana-mana negara pun nak masuk kerakyatan di interview dulu. Kan? Awak tahu tak bahasa negara ini? Awak tahu tak siapa yang tuan tanah sini? Ini tak ada, sah kan? Keadaan-keadaan ini semua membentuk keadaan sekarang kan? Jadi balik pada saya cakap tadi lah. Usul itu ada. Saya rasa sebagai daging-daging itu adalah rasa. Ada yang saya usulkan ke Allah. Assalamualaikum. Dalam mempertahankan dan memastikan keselamatan dan kemakmuran negara. Kita semua sedia maklum dan sedar peranan dan tugas berat yang dipikul oleh anggota pertahanan negara seperti Angkatan Tentera Malaysia sama ada darat, laut dan udara serta Polis Diraja Malaysia PDRM. Peranan dan tanggungjawab mereka memfokus kepada keselamatan dan keamanan negara. Okay. Kami kaji tempat hiburan, lepas tu tempat-tempat sejarah dalam hutan, semua artis-artis perang yang kami jumpa. Tapi tempat-tempat perang ke tak selesai perang kan? Di perang lah, artis-artis perang.